Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang saya muliakan, izinkan saya secara ringkas membaca daftar riwayat hidup dari Ulama Pengajian Bapak Sekolah Universitas Indonesia pada tahun 2013. Nama lengkap Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Hara. Tempat lahir Batampon, Sulawesi Selatan. Tanggal lahir 15 Mei 1942, agama Islam. Alamat Jalan Tanjaya Raya nomor 6 Jakarta Selatan. Pendidikan Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar 1967. Riwayat pekerjaan dan jabatan 2004 sampai 2009 Wakil Presiden Republik Indonesia. 2001 sampai 2004 Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. 1999 sampai 2000 Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia merangkap Kepala Bulog. 1968 sampai 2001 Direktur Utama Grup Usaha PT Hadikal. Riwayat organisasi 2012 hingga sekarang anggota Majelis Wali Amanah Universitas Indonesia. 2012 hingga sekarang Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia. 2009 sampai 2014 Ketua Umum Palang Merah Indonesia. 2010 sampai 2012 Ketua Sentris Asia Pasifik Demokrat Internasional. 2010 sampai 2011 Koordinator Palang Merah dan Bulan Sabit Merah ke Asia Tenggara. 2006 sampai 2010 Ketua Kehormatan Dewan Penyantun Universitas Al-Azhar. 2010 hingga sekarang anggota Wali Amanah Universitas Pendidikan Indonesia. 2005 hingga sekarang Ketua Badan Pembina Yayasan Wakaf Para Madinah. 2004 hingga sekarang Wakil Ketua Dewan Penasehat KAHMI. 2002 hingga 2004 anggota Majelis Wali Amanah Institut Pertanian Bogor. 2006 hingga sekarang anggota Dewan Penasehat ISEI Pusat. 1982 hingga sekarang Ketua Umum Yayasan Pendidikan Haji Kala. 1975 hingga sekarang anggota Dewan Penyantun Universitas Hasanuddin. 1975 hingga sekarang anggota Dewan Penyantun Universitas Negeri Makassar. 1975 hingga sekarang anggota Dewan Penyantun PIM UIN Makassar. Sekarang kita Republik Indonesia Adi Prana. 2004 menerima tanda kehormatan Bintang Mahaputra Adi Purna. 2007 menerima Dr. Honoris Causa dari Universitas Malaya Malaysia. 2007 menerima Dr. Honoris Causa dari Universitas Soka Jepang. 2009 lulus dari pemerintah Kamboja. 2011 menerima Dr. Honoris Causa dari Universitas Pendidikan Indonesia. 2011 menerima Dr. Honoris Causa dari Universitas Hasanuddin Makassar Indonesia. 2011 menerima Dr. Honoris Causa dari Universitas Negeri Jaya Malang Indonesia. Demikian daftar riwayat hidup dari penerima penganugerahan Dr. Honoris Causa Indonesia 2013. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.